direkam misalnya pakai JPEG atau PNG begitu? Maksudnya harus seragam di koleksi kita misalnya? Nggak harus sih. Misalnya kayak kita saya mau create gitu kan. Yang penting ada sesuatu yang kelihatannya unik gitu ya. Orang ada yang kira-kira, oh kira-kira orang bakal beli gitu dengan gambar kita. Oh itu bentuknya apa namanya? JPG. Ya kayak gambar Gozali kan JPG itu. Ya kan? Tapi bisa juga bikin PNG misalnya. Nggak masalah tuh, satu JPG atau PNG nggak masalah. Yang penting, nah ini saya create aja lama ini. Mungkin karena masih apa? Kalau saya buka Google ini, buka YouTube ini cepat ini. Nah ini dia lama ini. Create aja lama. Ini. Tapi seperti kemarin sudah dijelaskan ya, ketika kita create itu kan dia ngasih apa persyaratan yang diupload ini MP3, MP4 apa gitu kan. Dia nggak harus seragam, tapi yang jelas formatnya itu gitu. Seperti itu. Jadi Bapak nge-set di PNG, satunya nge-set di mana? Di JPG, itu nggak masalah. Ini simpun ya teman-teman. Oh, cuma gini. Robot terus warna-warna diganti. Ini pakai Photoshop kali itu. Kan? 3D ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah berapa? Udah 511. Harga paling rendah 7,8.